Okey, hari ini Cik Bee nak share dengan you all cara macam mana kita nak memperkuatkan minda ataupun idea kita. Okey, so yang pertama sekali kalau you all nak tahu, okey, kita mestilah kena sentiasa berfikir secara kreatif. Okey, sebab kalau kita seorang yang sangat kreatif, insya-Allah okay, kita akan sedia untuk kuat mental dan fizikal kita. Okey, yang kedua, kita kena sentiasa catat idea-idea yang baru. Okey, so dekat mana you pergi pun, kalau boleh, kalau you dapat je idea baru, you kena tulis, you kena note dekat satu tempat. Okey, so kalau kata selalunya kebiasaannya orang akan buat dekat handphone ataupun dekat diary. Okey, yang ketiga, kita kena sentiasa bertukar pendapat di antara satu sama lain. Okey, dengan secara kita bertukar pendapat, insya-Allah kita akan dapat idea-idea yang baru. Dengan cara tu kita boleh memperkuatkan minda dan fizikal kita. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja Cik Bee. Bye.